Ada banyak hadis yang menerangkan pahala amalan ringan, tapi pahalanya seperti amalan besar. Contoh: membaca Al-Ikhlas tiga kali sama dengan baca Al-Quran, atau duduk dari subuh sampai esok sama dengan umroh. Haji dan umroh, apakah dengan melakukan amalan ringan tersebut sudah mencukupi dan tidak perlu lagi amalan yang berat? Bukan begitu maksudnya, Pak. Ya. Yeah. Ketika Rasulullah mengatakan surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Apakah sa yang satu baca Al-Ikhlas tiga kali, yang satu baca Al-Quran seluruhnya, pahalanya sama? Ya bedalah. Bukan itu maksud Rasul. Ya, yeah. kalau antum baca surat Al-Ikhlas, maksudnya bahwa isi kandungan Al-Ikhlas ini karena isinya tentang tauhid. Ya, penetapan bahwasanya Allah satu-satunya zat, Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, Allah sepa, ya, sebagai satu-satunya zat tempat bergantung seluruh makhluk. Maka Al-Qur'an isinya ya kebanyakan tentang itu. Bukan berarti antum baca Al-Ikhlas sekali samanya sama dengan yang baca apa? Ya, sepertiga Al-Qur'an beda bukan begitu sebab kalau begitu caranya Rasulullah pasti nganjurin umatnya baca al-ikhlas tiap hari tiga kali tapi Rasul yang Rasul anjurkan apa ikro al-quran bacalah al-quran dalam sebulan khatamkan kata seorang sahabat saya Rasulullah aku mampu menghatamkan lebih dari itu lebih cepat atau kalau begitu khatamkan setiap 15 kali hari Kata sahabat ini ya saya bisa lebih cepat dari itu Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap 7 hari Kata sahabat ini ya saya lebih, bisa lebih cepat dari itu Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap 3 hari itu yang Rasul anjurkan kalau ternyata al akhal ikhlas tok tiga kali sama pahalanya, ngapain Rasulullah menyuruhmu khatam? Tentu beda. Pak. Demikian pula orang yang zikir setelah subuh sampai dapat pahala haji dan umroh. Apa maksudnya? Iya. Apakah sama pahala dengan orang yang umroh? Bahkan pak, itu kan amalan sunnah, bukan amalan wa. Amalan sunnah dibandingkan dengan sholat wajib masih berat yang wajib dong iya tidak iya lalu apa maksudnya di situ ya bahwasanya pahalanya sama dengan haji dan umroh ya artinya bahwa aslul Hajri pokok pahalanya sama saking besarnya pahala di situ tapi bukan berarti sama dengan orang yang benar-benar haji misalnya ada yang orang yang pergi haji umroh Sementara antum di sini cuman dikir sampai dari subuh sampai syuruk, lalu antum bilang ke mereka, "Saya nggak perlu haji, nggak perlu umroh." Iya, saya cukup di sini aja. Kita katakan salah pemahaman antum tuh. Sebab kalau seperti itu jadinya Rasulullah pasti, ya, nggak perlu haji lagi. Para sahabat nggak perlu haji, nggak perlu umroh. Iya. Hmm. Bagaimana orang yang memakai celana hujan yang panjangnya di bawah mata kaki, Ustadz? Boleh nggak? Janganlah. Insya Allah kalau cuma hujan, mah, Pak, nggak masalah, kena ke mata kaki. Kecuali kalau hujannya hujan paku, kali. Ya. Hujan air kok, nggak masalah, Insya Allah. Ya. Ustaz bolehkah mencatat saat khutbah Jum'at ah seperti saat kajian? Gak boleh Iya Karena tidak ada satupun sahabat yang melakukannya Tidak pula tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in Iya Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu mendengar Iya Jadi bukan nggak boleh dicatat, nggak boleh jadi gimana dong Ustadz? Ini kan ilmu, ya. Ya udah minta izin aja sebelum Jumatan. Saya mau rekam, ya. Minta izin ke Ustadznya. Ustadz, saya mau rekam boleh nggak? Kalau Ustadznya boleh, nggak apa-apa ya rekam. Kalau Ustadznya bilang jangan, jangan, ya. Ini bid'ah? ah, tidak, tapi kurang sesuai sunnah. Iya. Yeah. Yang dilakukan Rasulullah SAW itu, Pak, witir terkadang satu, terkadang tiga, terkadang lima, terkadang tujuh, terkadang sembilan. Maka yang sunnah itu, yang dilakukan seperti Rasul. Memang kebanyakan witirnya Rasulullah SAW satu. Tapi Rasulullah terkadang tiga, dua, satu, terkadang lima. ya. maka coba kita lakukan seperti yang Rasulullah SAW lakukan, itu lebih utama. Saudara laki-laki saya menikah ketika ijab kabul salah menyebutkan bin orang tua kandung tetapi dinisbatkan kepada ayah tiri mengikuti kartu keluarga. Sahkah pernikahan saudara saya itu? Ya, sah insya Allah. Kenapa? Karena yang terpenting adalah niatnya perempuan itu yang akan dia nikahi bukan perempuan lain. Sedangkan Rasulullah bersabda, innamal a'malu bin bin niat. Saya mau bertanya, apa yang pertama kali seharusnya dipelajari oleh penuntut ilmu? Apakah dengan terlebih dahulu mempelajari akidah dan tauhid atau menghafal Al-Qur'an terlebih dahulu? Ada seorang sahabat berkata, "Kunna nata'allamul al iman qabla quran Kemana al Quran, imanan. Kami dahulu belajar iman dulu sebelum Al-Qur'an. Lalu kami belajar Al-Qur'an maka bertambahlah keimanan kami. Ucapan sahabat ini Pak menunjukkan bahwa pelajaran akidah itu didahulukan. Kita pahami betul tentang iman, rukunnya, syaratnya. Ya hal-hal yang bisa menambah keimanan. Akidah kalau akidah sudah sudah kita pahami tentang tauhid, syirik dan yang lainnya, baru kemudian kita belajar tentang Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya Al-Qur'an semakin menguatkan iman iman kita. Iya. Yeah. Enggak masalah. Adapun kemudian belajar Al-Qur'an dulu sementara dia belum belajar iman dan belum bela belajar akidah, Bagaimana akan bisa memahami Al-Quran dengan baik? Tentunya, ya. apakah seseorang yang telah terjerumus ke dalam kesyirikan kemudian bertobat? Dapatkah mendapatkan syafaat? Sekarang, saya mau tanya. Dahulu para sahabat berbuat syirik nggak mas? Umar bin Khattab yang ceritanya katanya beliau membuat patung dari apa? Ya, dari terigu. Setelah disembah minta izin mau dimakan. Ya, itu semua sahabat semua musyrikin tadinya. Kemudian masuk Islam taubat. Bukankah itu menunjukkan bahwa orang yang berbuat syirik lalu ia taubat diterima oleh Allah taubatnya? Tentunya dengan syarat taubatnya taubat yang nasuha. Apakah mereka dia akan dapat syafaat? Ya kalau dia wafat di atas tauhid, ya. Yang menjadi parameter itu dia wafatnya di atas apa, Pak? Kalau dia wafatnya di atas tauhid, dapat syafaat. Tapi kalau dia wafatnya di atas syirik tidak akan dapat syafaat. Boleh enggak belajar karate, taekwondo dan yang lainnya? Boleh, enggak masalah. Tapi ingat ya, jangan sampai menyakiti seorang muslim. Antum disuruh fight, pukul, nyakiti orang nggak boleh. Iya, itu dilarang. Apalagi mukul kepala segala. Sedangkan Rasulullah SAW adalah tadribil wajh. Ya tidak boleh kamu mukul apa? Wajah.